depan katedral, belakang gue ini katedral, dan di sebelah situ adalah masjid Istiqlal. Dan kita akan melakukan pemotretan timelapse untuk membuat suatu video timelapse menggunakan Xiaomi. Oke, gue akan coba melihat Xiaomi. Nah, ini indikator dari WiFi sudah nyala. Ya, kita akan melakukan pemotretan melalui katedral. Kemudian dari sini kita klik connect. Pada saat pemotretan timelapse ini, pastikan bahwa kamera Xiaomi-nya itu tidak goyang. Kita tekan, sudah 20 menit melakukan pembuatan timelapse dan jadinya adalah 10 detik video timelapse. Baru 9 detik. Ini lagi selesai. Ya, 10. Selesai sudah. Baik. Sekarang menuju ke depan Pasar Baru. Jadi di sebelah katedral, tidak jauh dari situ, kita akan menuju ke Pasar Baru. Ada tulisannya Pasar Baru, dan itu adalah tempat yang juga sangat bisa dibilang heritage. Oke, bagaimana bentuknya? Nanti kita lihat. Gue akan melakukan timelapse menggunakan foto. Kita coba menggunakan foto, kemudian kita setting intervalnya 5 second, 16 mega, oke. Oh, interval, ya. Oke, kita akan coba lakukan timelapse menggunakan foto. Ya, kita tekan start. Ya, mulai di capture. Sampai nanti kita lakukan tekan tombol lagi merah, maka dia akan stop mengcapture. Di belakang gua adalah Masjid Istiqlal. Letaknya itu berseberangan dengan gereja katedral. Nah, tadi gue baru menuju ke Pasar Baru. Sekarang gue akan melakukan timelapse di Masjid Istiqlal. Kali ini gue menggunakan metode video, di mana timelapse itu dibikin langsung menjadi suatu video.